Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita sudah kedatangan orang yang sangat luar biasa, Bung Ferry. Apa kabar, Bung Ferry? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ferry, sekarang ada di Afrika Selatan ya, Bung Ferry ya? Iya, iya, betul. Saya ada di Afrika Selatan sekarang. Nah, kalau di sini udah 2 Sawal, hari ini di sana 1 Sawal ya, Bung Ferry ya? Betul, betul. Nah, kita baru hari ini melaksanakan Idul Fitri. Tadi baru. Sekarang jam berapa, Bung Ferry, di sana, Bung Ferry? Sekarang jam 9.39. Lebih lama 5 menit dari waktu Indonesia Barat. Baik, Tribuners, kita akan berbincang-bincang sama Bung Ferry nih selama beberapa waktu ke depan. Nah, beliau adalah orang Mengkubang, nah, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Nah, saat ini Bung Ferry sedang berada di Afrika Selatan, tepatnya di daerah mana itu, Bung Ferry? Kota Johannesburg. Johannesburg. Nah, beliau sedang mengambil pendidikan di Afrika Selatan. Bung Ferry, mau tahu nih, informasi-informasi di Afrika Selatan itu kalau dalam satu Sawal ini situasinya gimana nih? Sebagai negara non muslim ya, sebenarnya kehidupan apa namanya aktivitasnya normal. Kita enggak libur. Alhamdulillah di sini di kampus ini ada beberapa mahasiswa muslim dari berbagai negara. Mm-hmm. Yang kita melaksanakan iftar bareng, sholat fardu bareng, berjamaah, terus tadi alhamdulillah kita melakukan sholat Id bersama. Mereka itu datang dari Sudan, dari Nigeria, dari Botswana, dan beberapa muslim dari sini yang biasanya keturunan Pakistan yang sudah menjadi warga negara sini. Kalau orang Indonesia banyak, Bung Ferry, di Afrika Selatan? Kalau di Afrika Selatan itu mungkin ada 300-an di total seluruh Afrika Selatan, tapi yang status sebagai mahasiswa di Wits University ini cuma saya sendiri. Oke. Saat ini. Kalau orang Belitungnya, Bung Ferry? Orang Indonesia aja tidak ada ya, apalagi orang Belitung. Oke. Ada jadi ya memang Afrika Selatan sih memang bukan tujuan mahasiswa Indonesia sebenarnya. Oh gitu. Karena memang jauh dan informasi tentang kuliah di sini juga tidak banyak. Jadi mungkin tidak jadi target gitu ya. Ini orang Indonesia lebih senang ke mungkin yang lebih tepat adalah Singapura. Ya. Dengan pendidikan yang kualitasnya lebih baik dan mungkin yang kalau yang memang ekonominya agak kuat sedikit, kalau memang mereka tidak bisa ya Australia. Kalau Bung Ferry ambil jurusan apa nih? Saya teknik pertambangan. Teknik pertambangan, strata 3 ya, yeah. Bung Ferry ya? Insya Allah. Yeah. Insya Allah. Kalau sholat di sana gimana, Bung Ferry? Apakah sama dengan di Indonesia atau ada perbedaan mungkin? Yang pasti di sini itu mereka mazhabnya Hanafi, ya, ya dari apa namanya Hanafi satu-satunya mazhab yang mengenal imsak itu cuma Syafi'i, karena Indonesia kan menganut mazhab Syafi'i, sehingga kalau kita lihat kalender Indonesia itu ada subuh dan ada imsak, tapi di mazhab lain baik Hanafi, Hambali maupun Maliki itu tidak ada. Nah itu salah satu. Terus kedua, kalau bicara sholat id, saya tadi juga agak kecil ya, karena saya terbiasa dengan Indonesia. Kita takbiratul ihram berapa kali gitu ya, udah gitu ya. Baca Al-Fatihah, baca surat Quran. Yang keduanya malah sebaliknya, surat Quran dulu, Al-Fatihah dulu, Quran dulu, baru mereka membaca apa namanya takbiratul ihram sebanyak berapa kali tadi, 6 kali kalau enggak. Sehingga saya tadi agak-agak salah, jadi saya ruku, ternyata bukan ruku. ini satu juga hal yang berbeda. Kedua juga kalau tarawih. Kalau mazhab Hanafi, mereka itu sebelum membaca doa qunut itu sebelum rukuk.
Nah, saya sering salah. Jadi pada saat Allahu Akbar, saya itu langsung rukuk. Ternyata mereka baca doa pun. Tapi lama-lama saya menyesuaikan, karena di sini mazhab Hanafi. Ya begitulah, kira-kira secara teknis ada sedikit perbedaan. Tapi yang lain sih, insya Allah. Udah berapa lama nih Bung Ferdi di Afrika Selatan? Saya sebenarnya mau mulai masuk kuliah terdaftar sebagai mahasiswa apa namanya PhD ya, S3 yeah. Atau kalau bahasa Indonesia strata 3 atau postgraduate atau PhD di sini itu dari 2018. Kemudian 2018 itu saya masuk bola operasi Indonesia karena saya bisa kerjaan kapal nikel di Sulawesi di Indonesia. Dari 2019 saya datang ke sini menetap. Maksudnya saya selama stay setahun. 2019 akhir Desember, tepatnya 25 Desember, saya pulang ke Indonesia sempat untuk memperbanyak visa. Ternyata saya tidak bisa pulang 2020 pandemi, karena saya ya, pandemi visa saya nggak bisa keluar, sehingga saya tertahan di Indonesia selama setahun. Barulah 1 Januari 2021 saya bisa diizinkan untuk pulang, untuk balik lagi ke sini, dan visa saya keluar waktu itu, dan saya 18 Januari berangkat dari Indonesia, transit di Doha. 19 Januari saya sampai lagi di Afrika Selatan dan melanjutkan studi saya. Jadi satu tahun saya off. Wow. 2020. Berarti Bung Ferry, perbedaan waktu itu ketika Ramadan dan Idul Fitri itu bisa 24 jam ya dengan Indonesia? Atau gimana? Sebenarnya ini, kesepakatan ulama kemarin, ulama konsil di Afrika Selatan itu, mereka melakukan sidang isbat seperti Indonesia ya. Mm-hmm. Kita pun puasanya terlambat dari Indonesia. Indonesia itu 13 April ya puasanya. Kita yeah. Di sini 14 berdasarkan kesepakatan ulama di sini. Sehingga kita tanggal 14 mulai. Maka kemarin pada saat Indonesia sudah mengumumkan bahwa kita beberapa negara, Indonesia, Sudan dan beberapa Nigeria juga, karena teman-teman ada dari Nigeria dan Sudan mengumumkan bahwa mereka Ramadan 13 April ke 13 Mei. Kita waktu itu masih sedang isbat di sini. Dan akhirnya ulama memutuskan bahwa mereka tidak menemukan matahari. Bulan waktu itu. Bulan. Sehingga mereka memutuskan 14 Mei lah satu Syawalnya, karena saya bermudah muslim di sini saat ini, saya mengikuti kesepakatan ulama sini kan sebagai ulul amri. Ya alhamdulillah akhirnya ya kita mulai sholat idnya hari ini. Oke, gimana nih Bung Ferry? Ini jauh dari keluarga, perasaannya gimana nih? Mungkin udah berapa kali nih Bung Ferry jauh dari keluarga Idul Fitri? Dari keluarga sih Mbak sering, tapi yang pertama kali saya ikut itu di luar negeri ya. Kalau di Indonesia, kalau saya kan memang keluarga di Belitung, terus selama di Jakarta berapa kali memang udah tidak pulang, sering tidak lebaran di luar, sering, ya, sama iya. Keluarga orang tua maksudnya. Iya. Tapi setelah, kalau di luar negeri itu pertama kali 2013 di Inggris. Waktu saya studi S2 di Inggris, di Cambon School of Mind, University of Exeter, 2013-2014 itu saya lebaran dua kali itu di Inggris. Jadi saya nggak lebaran di Indonesia, tidak bersama Indonesia. Keluarga. Terus tahun 2019 juga sama. Saya juga mengalami lebaran juga di Afrika Selatan waktu itu, tapi waktu itu saya ke KBRI karena KBRI di Indonesia di Afrika Selatan ini ada di Pretoria. Sehingga saya ke KBRI waktu itu bersama dengan komunitas orang Indonesia dan Muslim yang ada di Afrika, Muslim Indonesia di Afrika Selatan. Kita bertemu di sana, kita melakukan sholat id, kita bersilaturahmi, kita ya dengan acara-acara tradisional Indonesia lah ya, nyanyi ya, dan macam-macam. Cuman tahun ini saya nggak bisa ke KBRI karena saya dari jam 10 sampai jam 5 saya itu ngantor. Jam 10 pagi sampai jam 5 saya ngantor di dengan diskusi dengan profesor saya. Jadi ada ruangan di sebelah kantor profesor saya. Saya meeting di situ tiap hari kerja dari Senin sampai Jumat dari jam 10. Sehingga saya hari ini tidak bisa meninggalkan kampus untuk ke Pretoria. Saya melaksanakan sholat id dan sholat rami dan sholat. Karena nanti jam 10 saya udah harus masuk lagi ke ruang kerja saya. Tapi nggak apa-apa. Untuk pembeli itu nggak ada masalah. Masih ada waktu lah. Masih ada waktu, Bung Ferry ya. Sekarang jam 10 berarti, Bung Ferry? 9.47. 9.47 di sana. Kalau pagi. Di sini jam yeah. Setengah tiga nih. Bung Ferry, kalau yeah. Di Belitung, Indonesia, mungkin kan silaturahmi di Idul Fitri itu mungkin sangat ramai ya. Nah kalau di tempat Bung Ferry sekarang gimana tuh situasinya? Apakah nggak ada perayaan kayak silaturahmi ke teman-teman, tetangga atau gimana nih? Secara ofisial sih tidak ada, dikarenakan karena di sini negara Muslim dan kita tidak libur, jadi kita normal seperti hari biasa, sehingga secara ofisial nggak ada. Cuman teman-teman karena kita sama Muslim, jadi ada janjian jam 1 mereka mau mengunjungi beberapa kerabat.
Okay. Teman kita mengundang, nah, dia Muslim, warga negara Selatan tapi keturunan Pakistan. Dia mengajak kita berkumpul. Namun saya, karena dikatakan saya hari ini ngantor, jadi saya mohon izin tidak bisa bergabung. Okay. Berarti jadi besok insya Allah kalau mereka mau. Ada kegiatan inilah ya, ada kegiatan umat muslim ya. Silaturahmi di dari belahan berbagai negara ya mungkin Bung Ferry ya. Berbagai negara ya, karena kita di sini ada dari Sudan, dari Somalia, dari Ethiopia, dari Guinea-Bissau, dari Botswana, macam-macam lah muslim dari berbagai. Even dari Afrika Selatan tadi yang mereka mengkonvert, mereka masuk Islam ya. Ada beberapa orang yang mereka keluarga besarnya adalah muslim tapi dia memilih ada berdaya, alhamdulillah memilih muslim dan menjalankan ibadah bersama kita, puasa, sholat fardu bersama jamaah, dan ya itulah, itu jadi saudara kita lah. Kalau dari tempat sama muslim, dari kalau dari tempat Bung Ferry jauh nggak kira-kira masjidnya yang buat sholat? Kalau di dalam kampus alhamdulillah ada masjid dalam kampus ya? Sendiri ya, makanya tadi saya melaksanakan sholat sholat idul fitri itu di masjid bersama teman-teman, biasanya di luar. Cuma karena pandemi ini ada kesepakatan, ada peraturan di perusahaan ini untuk tidak ada untuk memperketat ya, tidak orang bisa masuk, sehingga kita sepakat untuk melaksanakan sholat di kampus. Ya alhamdulillah, karena memang sangat dekat, karena saya kan kebetulan akomodasi saya, asrama saya itu di dalam kampus, sehingga mudah buat saya untuk datang. Pertama, kedua, kita melaksanakan sholat tarawih pun di kampus, sholat jamaah, fardu jamaah pun alhamdulillah di kampus, karena sangat dekat. Dari kantor saya tuh nggak sampai 5 menit, paling 1 menit juga, 2 menit lah sangat karena dekat. Karena berada alhamdulillah di kampus ya. Ya. Musim dingin ya Bung Ferry sekarang? Iya, sekarang masuk musim dingin di sini. Oh, okay. Kalau di sana perubahan cuacanya gimana Bung Ferry? Sama seperti daerah-daerah subtropik pada umumnya ya, jadi mereka ada 4 musim, musim dingin, musim gugur, musim gugur dulu, musim dingin, terus musim semi dan musim panas. Sekarang udah masuk musim dingin, tapi puncaknya nanti di bulan Juli. Nah, jadi matahari sekarang bergerak ke bumi utara, ke bulan utara, sehingga di sini musim dingin, di bulan bumi utara musim panas. Tapi nanti sebaliknya di bulan Desember, pada saat belahan bumi utara musim dingin, di sini musim panas, karena matahari bergerak ke arah selatan. Cuma di sini, dibandingkan dengan di Inggris, sini cuacanya tidak terlalu ekstrim. Kalau di Inggris itu hampir sepanjang tahun saya merasakan dingin. Terutama di daerah saya tinggal, ya, kemarin Cornwall. Cornwall itu daerah paling barat di UK, United Kingdom. Itu sangat dingin. Karena di sana, anginnya kencang. Jadi walaupun musim panas sekalipun, kalau anginnya kencang itu terasa dingin. Dan mataharinya tidak terik seperti di sini. Tidak menyengat, sehingga sangat terasa dingin. Kalau di sini, walaupun di musim dingin, tapi kalau ada matahari, saya masih merasakan panas. Makanya saya kadang-kadang menyempatkan itu berjemur. Karena hawa panasnya masih terasa. Tapi kalau di Inggris tidak. Nah, musim dingin ini siangnya pendek. Sehingga puasa saya tidak panjang. Jadi 5.15 kalau nggak salah. Salah. 5.45 kalau nggak salah kita subuh. Dan buka puasanya itu sekitar 5.37. Jadi sangat pendek. Oh, sangat pendek sekali musim dingin. Ya, karena musim dingin, matahari itu ada di utara. Tapi saya mengalami puasa terpanjang itu dalam sejarah hidup saya itu di Inggris, 2013-2015. Iya. Itu pas musim panas. Itu berapa jam? Itu puasa dari jam 2.35 sampai jam 10.35. Jadi hampir 18 jam ya. Jadi setelah buka puasa itu saya maraton. Buka puasa, langsung salat maghrib, salat isya, salat tarawih, witir, udah gitu langsung sahur, salat subuh baru tidur. Karena waktunya pendek, dari jam 10 sampai jam 2.30 itu pendek. Saya harus menyiapkan masak dan segalanya, jadi baru tidur. Pagi bangun, ke kampus lagi. Tapi walaupun puasanya secara kualitatif panjang ya, tapi secara ininya enak gitu, karena suhunya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Beda dengan Indonesia, walaupun mungkin kita sahur itu mungkin kata-kata imsak itu jam 5, terus kita buka puasanya jam 6, itu terasa lebih berat di Indonesia karena suhunya panas. Terik gitu loh. Jadi kadang-kadang tenggorokan itu terasa pahit. Nah di sini walaupun lebih panjang tapi tidak terasa terlalu lelah karena mungkin tidak terlalu panas. Oke. Itu yang perbedaan yang saya rasakan. Berarti lebih pendek di Afrika ya, mungkin ya? Nah kebetulan karena musim dingin. Tapi kalau dia musim panas, puasanya bisa panjang juga ya, mungkin ya? Atau gimana? Panjang.
panjang juga tapi tidak sepanjang Inggris, karena dia kalau musim panas itu mungkin dia mulai puasanya itu jam 4:30, bukanya mungkin jam 7:30 atau mungkin jam 7 lewat, karena jam 7 itu baru malam, baru gelap. Tapi tidak sepanjang Inggris, kalau Inggris sampai jam 11. Jadi dia relatif tidak terlalu ekstrim lah gitu. Kalau Muslim di sana kegiatannya lancar-lancar aja atau gimana nih, Bung Ferry? Apa gimana? Alhamdulillah Muslim di sini cukup bagus. Kita banyak aktivitas ya, karena di sini cukup dihargai. Berarti tingkat toleransinya cukup tinggi. Banyak makanan halal. Itu kan menandakan bahwa cukup tinggi. Walaupun mereka tuh punya sejarah konflik itu bukan dengan Muslim sebenarnya, tapi dengan kulit putih, karena mereka di bawah rezim apartheid dulunya. Tapi itu kan sejarah mereka. Muslim sendiri, saya sebagai orang Indonesia, itu sangat dihargai karena ada dua hal. Pertama, Indonesia adalah Islam terbesar di dunia. Banyak orang Muslim di luar Indonesia itu menghargai Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Karena hampir 90% dengan populasi yang salah satu populasi terbesar di dunia, 270 juta, dan 90%-nya adalah Muslim, Indonesia memang negara yang besar. Ya. Kedua, sejarah Islam di Afrika Selatan ini memang dimulai oleh orang Muslim, orang Indonesia. Ya kan? Dan manuskripnya itu masih tersimpan di Museum Cape Town. Jadi dia orang Muslim itu yang ditawan oleh Belanda, dibawa ke Cape Town di Afrika Selatan, dan dia ditawan, dialah mengingat, memorize dalam otaknya itu, mencatat Al-Quran. Itulah Al-Quran pertama yang ada di tanah Afrika Selatan. Itu dibuat oleh orang Indonesia. Jadi Syekh ini sangat dihargai, sehingga saya pun sebagai orang Indonesia pun diimbas. Sehingga mereka menghargai saya sebagai orang Indonesia, dan orang Indonesia itu yang membawa Muslim ke sini. Dan itu masih ada dokumennya, museumnya di Afrika Selatan. Nah, dialah yang mencatatkan tentang Al-Quran pertama, dan sekarang keturunan itu masih ada. Mereka bilang Kampung Melayu, Malay. Oh, ada Kampung tapi Melayu juga ya? Ada kampungnya. Jadi mereka menggunakan beberapa bahasa Indonesia, seperti buka, sebelum mereka mengenal iftar itu, mereka bilang buka puasa itu buka. Mereka mengerti itu, mereka tahu keramat, ya kan, keramat. Nah, itu bahasa yang Indonesia yang disematkan di sini, dipakai. Bisa ada tempat keramat, yang mereka bilang, tempat makam saya itu disebut tempat keramat, yang diadopsi jadi bahasa sini. Jadi sebenarnya Muslim di sini itu cukup kooperatif dan cukup respect dengan Indonesia karena dua hal tadi. Kalau bahasa Belitung ada nggak, Bung Ferry? Atau nama-nama daerah yang sebenarnya dekat di Belitung? Enggak sih ya. Kalau ada Kampung Melayu mereka sematkan di sana, tapi begini, bahasa utama di sini itu dulunya adalah Afrikaans, mereka bilang. Sebenarnya bahasa Afrikaans itu lebih dekat dengan bahasa Belanda. Tapi beberapa bahasa itu mengadopsi bahasa Indonesia, seperti tak, lap, pisang, walaupun dengan penulisan yang berbeda ya. Buka puasa, buka mereka bilang, sebelum ada iftar. Terus apalagi ada beberapa hal yang cukup teradopsi gitu, dari bahasa Afrikaans. Afrikaans itu adalah bahasa, salah satu bahasanya dari Afrika Selatan, dan itu sebenarnya mengadopsi dari bahasa Belanda. Jadi kalau kita mengerti bahasa Afrika itu, kita bisa, itu bisa dimengerti oleh orang Belanda. Karena memang orang kulit putih yang memakai bahasa itu. Karena memang dari tahun mereka merdeka tahun berapa ya, saya lupa, 48 sampai tahun 2094 itu, Afrika Selatan ini di bawah rezim kulit putih. Nelson Mandela lah presiden pertama, kulit hitam Afrika Selatan. Yang sebelumnya presidennya ada kulit putih. Sebenarnya kalau nggak salah presiden yang ke-23 atau 29 di Afrika Selatan ini, dan merupakan pemerintah kita pertama. Semenjak itulah berubahlah kata pemerintahan Afrika Selatan. Termasuk kampus saya ini. Kampus saya ini kan dulu tidak boleh orang kita kuliah di sini. Sebelum sebenarnya jadi presiden. Tapi sekarang udah boleh. Sekarang udah boleh. Ya. Kota Johannesburg pun tidak boleh orang kulit hitam tinggal. Hanya orang kulit putih. Radius 20 km dari kota Johannesburg ada nama kota Soweto, Southern Massachusetts. Di situ orang kulit hitam tinggal dulunya. Tapi sekarang udah mulai membaur. Sehingga orang kulit putih itu tinggal di daerah-daerah elit, misalnya daerah Midrand, Rosebank, Stockport, daerah di situ mereka. Jadi memang ada segregasi yang cukup panjang karena sesuai dengan sejarah negara ini. Kalau takbir gimana nih, Bung Ferry? Kalau di sana, apakah ada acara malam takbiran atau gimana nih? Apa cuma kalau takbiran sih sebelum sholat saja tadi ada takbir, karena semalam itu setelah buka puasa kita pulang, kita buka puasa kita sholat tarawih, sholat paruh maghrib jamaah, terus kita nunggu sampai sholat isya jamaah, hari itu kita pulang.
tidak pada Indonesia pada umumnya ya, memang karena kita minoritas di sini memang agak terbatas ya akses kita, sehingga kita pun tidak melaksanakan itu. Awalnya tadi kita mau melaksanakan sholat itu berjamaah di lapangan, cuma karena musim dingin otomatis kita tidak bisa pagi, pasti akan kedinginan ya. Dan di lapangan terbuka ini ada izin yang mungkin kita agak akan kesulitan karena membuat orang lain tidak nyaman begini, karena kita sebagai minoritas ini kan sebenarnya mereka tidak bermasalah, cuman kadang-kadang takutnya berkaitan dengan hal-hal lain lah, sehingga kita sepakati karena kita juga tidak banyak, kita sepakatilah karena kita punya musala ya, kita sholat aja di musala, dan ternyata memang tidak banyak tadi yang datang, musala pun tidak penuh, tapi alhamdulillah ada 200-300 orang Bung Ferry. Oh tidak ada, paling 20 pun tidak banyak. Itu tadi di Facebook saya yang saya posting sekitar-sekitar gitulah jumlah. Paling ada tambahan 10-20-30 orang lah. 30 kan? Orang. Sekitar begitulah. Tapi orang Indonesianya cuma mengkaji sendiri ya? Saya sendiri. Kebetulan saya satu-satunya mahasiswa yang ada di Witwatersrand ini, Universitas Witwatersrand ini. Dan satu salah orang pertama Indonesia mungkin yang sekolah di jurusan tambang berdasarkan sejarahnya. Karena jurusan tambang ini dibuka tahun 1896, malahan sebagai lebih awal daripada universitas ini sendiri. Mm-hmm. Karena awalnya itu kan namanya Kimberley Coal Mine, di salah satu tambang emas yang ada di Kimberley, sekitar berapa puluh kilometer dari kota ini, terus dipindahkan ke Johannesburg. Barulah akhirnya, karena beberapa jurusan yang harus dibangun untuk mendukung sektor tambang itu, makanya dibangun universitas tahun 1922, namanya Universitas Witwatersrand. Di kota Johannesburg, tapi cikal bakalnya pertama. 1896 itu sekolah tambang ini dibuka, dan sampai saat ini saya yang terdaftar sebagai mahasiswa Indonesia pertama yang kuliah di sekolah di pertambang di Kedua Terserah ini. Kalau KBRI di sana ada kegiatan apa kira-kira Bung Ferry? KBRI itu pasti ada open house. Mereka akan melaksanakan, biasanya mereka setiap minggu itu melaksanakan buka puasa bersama. Terus pada saat Idul Fitri itu mereka akan open house dari mulai sholat id, udah gitu silaturahmi, setelah makan bersama dan semuanya ada acara-acara nyanyi dan sebagainya. Itu di hari pertama, hari keduanya biasa di rumah atasnya. Tapi saya nggak tahu kalau tahun ini. Dua tahun yang lalu, kebetulan saya di sini juga, hari pertama itu kita lebaran di rumah, di ke rumah dinasnya kedutaan, kita. Dan tahun hari keduanya di rumah Pak Atase. Ya begitu. Jadi memang ada kegiatan yang mengadopsi makhluk Muslim yang ada di Afrika Selatan. Oke. Bung Ferry kan udah lama mungkin di Afrika Selatan ya. Bisa nggak ngomong apa kabar Belitung dengan bahasa Afrika Selatan? Selamat Idul Fitri buat masyarakat atau gimana nih? Kira-kira. Saya terus terang tidak bisa bahasa. Karena di sini bahasa utamanya adalah bahasa Inggris, okay, sehingga every single day we speak English. Jadi saya tidak paham, walaupun mereka di sini mereka bicara Afrikaans, bahasa Afrika, bahasa Afrika itu lebih dekat dengan bahasa Belanda, ataupun mereka bahasa Zulu bahasa asli sini. Saya terus terang tidak mengerti bahasa Zulu, karena hampir tidak banyak berbicara dengan mereka dengan bahasa Zulu. Karena baik profesor saya, baik teman-teman, ataupun muslim, karena muslim dari berbagai negara ini datang dari negara-negara yang bukan Afrika Selatan ya, sehingga mereka pasti kita bahasa Inggris, sehingga saya tidak bisa menggunakan bahasa ini. Paling saya mengerti sedikit-sedikit, misalnya mengucapkan terima kasih, siapa, itu bahasa Zulu. Kalau bahasa Afrikaan itu tahu lebih dekat dengan bahasa Belanda, itu misalnya terima kasih banyak, hidangku. Ya, seperti itu aja yang saya paham, tapi yang lain saya sangat tidak paham. Umumnya pakai bahasa Inggris. Dominan kita di sini. Anak bahasa Inggris itu adalah bahasa utama. Bung Ferry, apa sih yang membedakan antara Idul Fitri di Afrika Selatan, kemudian di Belitung, kemudian di Indonesia, di Jakarta lah? Kalau di Indonesia itu karena kita mayoritas Muslim itu Lebaran itu adalah sesuatu yang sakral. Tidak terlepas dari itu adalah ritual agamanya, tapi adalah ajang kita bersilaturahmi, ajang kita merayakan kebahagiaan di hari yang fitri itu nuansanya sangat kuat karena kita mengikuti muslim. Di pelosok-pelosok daerah dan desa pun kita merasakan nuansanya, apakah itu dengan makan ketupatnya, dengan rendangnya, itu adalah suatu hal yang sangat kuat, sangat fundamental gitu. Kalau di sini kan ya karena non muslimnya
nuansanya sangat berbeda jauh ya, terutama dari semaraknya, dari euforianya juga ya, karena kita terbatas ya kita-kita saja, ya kan? Nah, di Indonesia kan sampai ada, kalau tidak ada pandemik ya ada takbir keliling lah, ada macam-macam lagi. Dan suasana sebelum lebaran pun saat puasa juga berbeda, kan kita merasakan suasana yang apa namanya hikmat gitu ya. Terutama di Belitung ya saya ngerasakan, yeah. Karena saya beberapa tahun terakhir itu bisa puasa di Belitung karena hikmatnya itu beda. Walaupun Belitung itu masih Indonesia, tapi dibandingin Jakarta beda. Hikmatnya kita melaksanakan puasa itu, Ramadan itu berbeda gitu. Sehingga saya merasakan ya, antusiasnya, atmosfernya itu nyaman dan merasakan inilah yang saya rasakan, ada perbedaan yang saya rasakan di Jakarta ya, karena memang udah kontak dengan ibu kota, otomatis nuansa itu masih ada, tidak seketat di luar. Apa yang paling dirindukan dengan Belitung, Bung Ferry, ketika di dunia di negara lain? Saya tidak akan pernah lepas kemanapun pernah kaki saya melangkah itu, saya tetap orang Belitung tuh ya, dari bahasa, dari makanan, itu saya tidak pernah bisa lepas. Saya sejauh saya melangkah itu, saya tidak pernah lepas yang namanya Gangan. Dimana tempat saya berada itu satu hal yang saya rindukan. Terus nuansa alam Belitung itu menurut saya, ya mungkin subjektif, itu nuansa alam yang sangat saya cintai. Apakah itu apa namanya pemandangannya, suasananya, keakraban teman-temannya. Ya, saya merasakan bahwa ya itu memang kampung halaman saya, dimanapun kaki saya melangkah. Walaupun saya harus berkeliling, saya sudah mengelilingi 5 benua dan sudah tinggal di berbagai negara, tapi kecintaan saya dengan Belitung dan rasa saya sebagai orang Belitung sangat penting. Karena memang orang tua saya asli sana, saya besar di sana, kebetulan saja saya harus mendidikan Tuhan. Yang paling berkesan bagi saya Belitung itu adalah saya rasa nuansa saya. Kalau saya sudah menginjak kaki di Bandara Hanajudin itu, saya sudah merasakan bahwa itulah, itu suatu keindahan yang tidak bisa saya utarakan. Merasa puas, merasa bangga, dan ini kampung halaman saya, dan kecintaan saya akan kampung halaman saya itu sangat kental gitu. Karena memang ya saya terlahir dan besar di Belitung, di Sukamandi ya. Kalau dulu kan Desa Mengkubang, kalau sekarang Sukamandi. Tapi lebih kenalnya Mengkubang ya mungkin. Ya, karena memang di situ desa tuanya Mengkubang sebelum di pemekaran ya. Kalau berarti Bung Ferry terakhir Idul Fitri di Belitung tahun berapa nih? 2018. 2018 ya. 3 tahun yang lalu ya. Ya, karena 2019 saya di sini, 2020 saya di Jakarta tapi nggak bisa pulang ke Belitung gara-gara pandemi kan. 2021 saya di sini. Jadi 2018 terakhir saya lebaran di Belitung. Kemudian apa lagi nih Bung Ferry yang dirindukan mungkin pada saat Idul Fitri itu? Pasti itu nuansa Idul Fitri itu ya, pertama begini, apapun masakan, mungkin rendang kita bisa temukan di berbagai tempat, itu katakanlah di Jakarta atau, tapi rendang masakan orang tua kita ataupun masakan di Belitung itu menurut saya yang paling indah. Yang paling itu, pertama itu yang paling nyaman. Terus pertama kalau di Belitung itu masih ada adat begini, setelah kita Idul Fitri, salat Id, tiap-tiap RT itu akan ada namanya ngangkat. Ngangkat itu istilahnya membawa makanan ke mana rumah yang dipilih untuk menjadi kita makan-makan bersama sebelum pulang ke rumah masing-masing. Ya. Itu masih ada adat itu, sehingga satu RT itu kita akan tetap berkomunikasi. Jadi misalnya saya RT 5, pas setelah sholat Idul Fitri, kita tuh ngumpul di rumah mana gitu. Jadi pagi-pagi itu ibu saya udah ngantar makanan sepulang ke sini, yang lain juga ngantar ke sini. Nuansa itu masih kental, gak tau kalau berapa tahun terakhir ini saya gak tau, tapi setahu saya berapa tahun yang lalu saya ada. Ini kan suasana yang sangat-sangat sangat nyaman gitu ya, sehingga saya dengan tetangga pun tidak ada gap gitu. Walaupun lama gak ketemu, saya tinggal di luar, tapi pada saat acara gitu, ya kita udah satu keluarga gitu. Itu nuansa yang susah, saya lupakan karena memang saya kecil di sana. Itu kita merasakan masakan khas orang tua kita yang memang itu yang kita tahu gitu ya, kita feel-nya yang kita rasakan, sangat enjoy ya. Itu nuansa yang sangat saya rindukan. Bung Ferry, di Afrika masak rendang nggak ya? Saya masak rendang sendiri saya bisa. Saya posting juga di Facebook.
Bisa, cuman kembali lagi, ini kan rempah-rempah terbatas. Iya. Sehingga rasanya tidak bisa saya samakan dengan rasa yang ada di Belitung. Saya masakan dengan bumbu yang sangat sederhana. Kalau di Belitung kan kita memilih ada santan kental, santan cair gitu ya. Udah gitu kita punya rempah yang cukup banyak. Ya kan di situ ada apa namanya, ada serai, dalam kuah, dan seterusnya. Kalau di sini kan saya terbatas. Yang ada saya punya ya udah saya masak. Ya kan? Santannya pun ya santan kemasan gitu, bukan dari kelapa murni. Ya beda rasanya. Karena santan kemasan itu tidak akan sekental santan murni. Nah ini yang menjadi pembeda gitu. Sehingga ya cukup untuk menghibur, tapi tidak akan sangat berbeda. Sangat berbeda. Masak apa aja nih Bung Ferry untuk persiapan Idul Fitri hari ini? Saya semalam itu masak rendang. Masak sop kaki kambing. Kalau sop kaki kambing itu karena kebetulan di sini ada bahannya ya. Terus saya masak semur sapi. Terus satu lagi saya masak soto babat. Empat masakan itu yang saya masak untuk persiapan Idul Fitri. Cuman saya nggak mungkin makan sendiri nih. Sepertinya nanti setelah makan jam makan siang nanti saya harus bagi sama teman-teman karena terlalu banyak. Terlalu banyak harus share dengan kawan-kawan muslim di sini. Saya coba koordinasikan dengan mereka. Semoga mereka suka. Cuman mereka itu cenderung kurang suka. Mereka suka bahasa Indonesia, cuman mereka nggak tahan pedas. Rata-rata mereka nyerah dengan spicy, pedas. Kalau ini, Bung Ferry, ketupat ada nggak? Ketupat itu sebenarnya kemasannya aja saya nggak ada. Cuman kalau masaknya kan mudah. Ya. Jadi saya siasatin. Jadi kalau kita masak nasi itu kan adalah nasi dengan air yang beras yang udah kita cuci dengan air kita masak sekaligus. Tapi kalau ini kan saya terinspirasi dengan cara orang masak pap makanan khas ini. Jadi airnya saya rebus dulu, setelah airnya mendidih baru masukin beras. Nanti setelah airnya mau kering kan dia itu kan saya aduk. Nanti jadinya seperti ketupat atau lontong, cuman beda kemasan saja. Rasanya hampir sama. Kemasannya pakai apa Bung Ferry? Pakai plastik atau gimana Pak? Enggak, saya pakai plastik. Jadi saya masukin aja berasnya itu langsung ke dalam air gitu. Jadi kalau kita masak nasi kan... Dia keras ya Bung Ferry? Ya, jadi dia nantinya pada saat dia udah airnya kering itu kan dia kan jadi lembek. Jadi sebenarnya mirip seperti ketupat. Mm-hmm. Ya kan, karena pada dasarnya ketupat itu tuh kan kita rebus airnya terus kita masukin ketupat yang udah diisi beras itu ke dalam ke dalam air mendidih kan akhirnya matang. Nah, seperti itulah, karena gak ada kemasannya berasnya aja yang saya masukin terus saya aduk jadilah seperti ketupat, seperti lontong lah. Nah itu yang saya cocol dengan cocol dengan kuah rendang, kuah ini lumayan untuk sekedar ya mencari persamaan lah. Kalau rempah-rempahnya Bung Ferry kan mungkin nggak lengkap ya di Afrika ya, nggak seperti di Indonesia. Nah itu gimana tuh? Apakah memang dapat di supermarket atau gimana? Kebetulan di sini ada apa namanya pasar Muslim ya, nggak jauh dari sini, daerah Naikriar sekitar 10 menit menggunakan kendaraan pribadi ataupun Uber gitu ya, taksi. 10 menit dari sini dan di situ ada pasar Muslim dan kebetulan Muslim di sini banyak penduduk Pakistan, sehingga mereka juga kaya rempah. Seperti misalnya mereka punya kunyit, turmeric kan, mereka punya apa namanya itu ketumbar di Naya kalau nggak salah saya ingat. Terus mereka punya bawang merah, bawang putih, bawang merah yang saya nggak temukan, bawang putih itu memang ada di mana-mana. Sehingga disitulah saya biasanya berbelanja bumbu. Cuman memang saya tidak menemukan lengkuas, saya tidak menemukan serai, saya tidak menemukan apalagi kapulaga misalnya. Cangke sih ada, cuman saya jarang beli karena kan kebutuhannya cuma itu. Cuman kayu manis atau cinnamon itu ada, sehingga saya bisa masak apa namanya itu semur dagingnya. Ya, jadi ya dengan keterbatasan bumbu itu ya kita upayakan supaya kita bisa tetap enjoy kan. Berapa banyak nih Bung Ferry jenis masakan yang dimasak Bung Ferry pada saat Idul Fitri ini? Saya ada masak 4. Dari tadi saya yang rendang, rendang daging, semur ati sapi, sop kaki kambing, dan satunya lagi itu soto babat. Itu 4 yang saya siapkan. Cuma kalau soto babat itu lebih awal saya masaknya, karena kalau sekaligus kan agak repot, jadi saya masak lebih awal. Masih ada sisa yang saya panas-panasin, nah, itu yang kira-kira menu yang saya siapkan. Kalau di Muslim di sana, mungkin ada nggak kira-kira silaturahmi antar dari rumah ke rumah, kayak tadi itu
atau gimana tuh? Apa lebih ke bertukar makanan atau gimana? Kalau secara formal sih saya kurang tahu ya, karena memang karena saya kan berdiam di kampus, tapi karena di sini banyak Pakistan, mereka sama mereka tuh ada interaksi. Karena kan mereka juga gak banyak, jadi keturunan muslim di sini banyak keturunan Pakistan. Nah, jadi mereka akhirnya berinteraksi satu sama lain, ya mereka sama keluarga kan, mereka bersilaturahmi ke keluarga. Kalau kita sendiri mahasiswa ini, karena kebetulan kita kenal, ada salah satu mahasiswa teman kita, dia staff di sini, dosen di sini, dia mengundang kita. Nanti jam 1 siang dia mengundang kita makan di rumahnya. Makan di rumahnya, tepatnya di, saya lupa tadi nama tempatnya, tapi saya diajak lagi. Tapi saya bilang, saya mohon izin tidak bisa ikut. Saya kebetulan kantor kan dari jam 10 sampai jam 5. Jadi saya nggak bisa hadir. Saya titip salam aja sama mereka. Berarti silaturahmi ada, tapi nggak se... Mungkin nggak se... Semasif Indonesia lah. Iya, semasif Indonesia ya mungkin ya. Iya kan. Kalau Indonesia kan kental sekali ya, kita udah sangat kuat budayanya di Indonesia ini, sehingga mohon maaf ya, saya mau ngambil minum dulu. Jadi di Indonesia itu sangat-sangat ini, sangat apa namanya, atmosfernya itu sangat terasa. Ini nuansa lebaran itu benar-benar kita merasakan nuansa yang berbeda ya. Pada saat kita bandingkan, pada saat kita merantau di Jakarta, ataupun pada saat lebaran kita di, apalagi di negara lain ya. Kayak kenapa sih Bung Ferry ada keinginan pengen ke Afrika Selatan nih studinya? Nah, ini pertanyaan menarik. Banyak orang nanya, banyak orang bertanya, why South Africa? Why Wits? Kenapa South Africa dan kenapa Wits? Wits itu nama kampus saya, Wits. Jadi gini, saya S2 itu di Inggris. Inggris itu memang secara pendidikan cukup bagus. Camborne School of Mines itu tempat saya kuliah S2, itu salah satu sekolah tambang terbaik di dunia. Cuman, dan banyak ahli-ahli tambang dunia itu juga dari sana. Ya. Malahan karena Belitung itu adalah tambang timah dan Cornwall itu adalah tambang timah tertua di dunia, banyak konsep-konsep penemuan timah yang ada di Belitung itu mengacu kepada konsep geologi yang ada di Cornwall, di Inggris, tempat saya kuliah S2. Cuman karena Inggris ini sudah tidak ada tambang, mereka secara prakteknya itu tertinggal. Bukan tertinggal, maksudnya mereka secara praktek itu sudah tidak ada, karena tidak ada tambang di sana. Karena saya waktu itu S2 di sana, banyak teman-teman saya yang waktu itu ke Afrika Selatan ataupun Afrika dan Afrika Selatan untuk melakukan riset. Karena di sini banyak kasus yang menarik. Nah, berjalan, saya menemukan banyak, waktu saya masih kuliah S1 itu di Indonesia, banyak literatur-literatur itu ditulis oleh ahli-ahli tambang dunia. Jadi orang kulit putih tapi keturunan Afrika Selatan. Orang Afrika Selatan tapi keturunan kulit putih. Seperti misal kita kenal nama Profesor Danny Crick yang menemukan teori Cricking. Sekarang teori itu bukan cuma dipakai di tambang, tapi di dunia untuk estimasi matematik itu suatu endapan, geostatistik namanya. Itu penemunya dari Profesor Danny Crick. Maka diabadikan menjadi laboratorium ini. Begitu juga nama-nama penemu hebat seperti penemu black caping, salah satu metode penambangan bawah tanah, itu ditemukan oleh Profesor Lovechair, ataupun beberapa teori seperti Binowski dan semuanya. Sehingga Wits University, bidang tambang ini banyak menghasilkan ahli tambang kelas dunia. Itu yang membuat saya tertarik. Wah, kenapa saya tidak coba di sana gitu kan? Dan kebetulan dari 10 tambang terdalam di dunia, 8-nya dari Afrika Selatan. Afrika Selatan itu kaya dengan emas, karena dulunya adalah penghasil emas terbesar di dunia. Hampir 5% tambang emas dunia itu berasal dari Witwatersrand Group, emas satuan batuannya. Atau Johannesburg ini, nama lainnya adalah Egoli atau Sitalo. Karena tambang emas itu sampai saat ini sudah ditambang sampai 4,2 km dalam. Sekarang masih terus aktif platinum. Ya? Masih aktif. Platinum. 78% platinum dunia atau emas putih itu berasal dari Afrika Selatan. Dikuasai oleh perusahaan Anglo Platinum namanya. Belum lagi intan. Dikuasai oleh perusahaan De Beers. Jadi dengan tambangnya yang sangat kaya, dengan geologinya yang sangat kompleks, dan di sini juga risetnya sangat maju. Kebetulan riset saya juga berkaitan dengan price forecasting, dan Afrika Selatan ini sebagai salah satu negara penghasil kopi yang besar, yang bisa mempengaruhi harga kopi di dunia. Saya memilih di sini. Kebetulan ada profesor yang tertarik dengan riset saya. Alhamdulillah dia membimbing saya, dan plus per 2 bulan yang lalu tesis saya sudah beres. Draftnya sudah saya kasihkan ke dia, tinggal dalam proses sekarang proofreading, dicek oleh editor, karena harus dicek bahasa Inggrisnya sebelum saya submit ke external examiner ya, diuji nanti.
ya, proses panjang itu. Jadi pertama itu ya memang saya menarik tertarik dengan beberapa banyak ahli-ahli tambang dunia itu berasal dari Afrika Selatan. Ya Afrika Selatan adalah negara tambang. Even dia tidak kuliah di tambang pun orang Afrika Selatan itu ngerti tambang. Karena Johannesburg sendiri adalah kota tambang. Dari pertama kali emas ditemukan sampai sekarang ke dalam 4,2 km terdalam di dunia, emas itu masih ditambang. Dan ekonomis lagi. Memang kadarnya sangat-sangat tinggi. Dijuluki negara emas ya, Bung Ferry ya? Iya, makanya Johannesburg itu nama lainnya atau bahasa sini adalah Egoli. Tiap gua kota emas. Jadi kalau kita bicara tambang di sini ya, tambang itu adalah bagian kental dari kehidupan orang-orang Afrika Selatan, terutama kota Johannesburg. Bung Ferry sedikit, kira-kira kalau di Afrika Selatan itu biaya hidupnya mahal gak sih kira-kira? Mungkin nanti ada masyarakat ataupun yang tertarik ingin ke Afrika Selatan buat studi. Kalau Afrika Selatan itu biaya hidupnya cukup mahal sebenarnya, Johannesburg. Maka salah satu kota termahal di dunia itu adalah Johannesburg. Walaupun tidak masuk 10 besar, tapi salah satu kota termahal. Karena saya tinggal di sini juga biaya hidup cukup mahal ya. Karena contohnya misalnya, akomodasi itu memang beragam. Tapi kalau di kampus itu, kalau tempat saya tinggal itu akomodasinya sekitar 11.500 ran per bulan. Atau sekitar 11 juta lebih lah sebulan. 11 juta setengah sebulan. Biaya apa nama apartemennya ya, tempat tinggalnya. Tapi kalau mau yang agak murahan itu ada, itu sekitar 5.000-6.000 ribuan atau 6 juta lah sebulan. Itu untuk biaya tempat tinggal. Kalau biaya makan, rata-rata saya makan sekali makan itu, di luar masak ya kalau saya beli, itu sekitar 70-80 ribu lah sekali makan. Ya, atau kalau itu makanannya cuma makanan, kalau kita makan nasi lebih mahal, mungkin mendekati sampai 100. Tapi kalau misalnya saya makan makanan nasi, ya misalnya makanan Thailand, tapi yang halal, itu mungkin rata-rata 150 ribuan sekali makan. Tapi kalau makanan cuma kentang sama ayam, bisa 60-70 ribu. Tempat nyuruh yang cukup mahal, dari transportasi atau semua itu cukup mahal. Jadi, tapi kalau biaya kuliah, dia ya tidak semahal Inggris, jauh lah. Kalau Inggris kan, kalau di dunia ini kan yang mahal kuliah itu kalau ke Inggris, Amerika. Kalau bahasa biaya kuliah tidak semahal itu, tapi cukup mahal. Itu bisa sekitar 200 juta, 300 juta setahun. Tapi di bawah itu. Tergantung jurusan ya, kalau apalagi kalau medical lah. Terus di bawah 200 juta setahun. Jauh-jauh lebih murah ketimbang kalau di Inggris. Kalau Inggris mungkin sekarang udah habis 1M per setahun. Itu bisa ya wajar lah. Itu yang bisa saya informasikan kalau untuk biaya kuliah dan biaya hidup. Mungkin peluang beasiswa mungkin ada nggak Bung Ferry kira-kira? Saya rasa ada. Kebetulan saya S2 dan S3 itu self-funded ya, biaya sendiri. Tapi berdasarkan informasi dari teman-teman sih ada. Di Indonesia kan ada yang namanya LPDP kalau nggak salah. LPDP. Walaupun saya tidak punya pengalaman ya, prosedurnya seperti apa karena saya biaya sendiri ya. Terus kalau di Inggris itu ada namanya beasiswa chevening. Saya juga nggak tahu itu prosedurnya. Saya dapat informasi dari teman-teman bahwa semenjak tahun berapa gitu, LPDP sudah memberikan kesempatan mahasiswa Indonesia untuk mengambil kuliah di Afrika Selatan. Tapi cuma di beberapa universitas, karena memang LPDP itu kan memang mencari universitas yang punya kualitas baik. Mereka kalau nggak salah, pilihan universitasnya kalau nggak salah University of Cape Town sama University of Witwatersrand. Universitas itu yang aktif, yang mungkin diberikan beasiswa LPDP. LPDP bisa memberikan beasiswa. Tapi saya nggak tahu informasi itu masih berlaku apa enggak tahun ini, karena saya dapat informasi itu sekitar tahun 2019 kalau nggak salah. Dari teman yang ngambil kuliah di sini tuh S2-nya di Afrika Selatan, di Durban. Tapi sekarang ini ngambil S3 di Taiwan. Oke. Baik Bung Ferry, terima kasih atas waktunya, sudah mengganggu waktunya Bung Ferry. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, baik Tribuners, sekian kita perbincangan kita dengan Bung Ferry yang berada di Afrika Selatan ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Ferry. Buat Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.